sepedae lho kok gak dipateni iki sapa? Sepeda waktu N. Eh sapa sih? Oh bukan. Pak anu, Nawan. Hah? Oke, assalamualaikum Pak Didi. Gimana gimana acara hari ini? Kayaknya hari Jumat berkah betul ini. Acara hari ini Jumat sehat. Jumat sehatnya? Ya, jadi kita jalan sehat keliling kampung. Keliling kampung? Ya, sambil menyapa warga masyarakat. Benar. Kepala desa dan perangkatnya melakukan kegiatan jalan sehat. Tergesa-gesa untuk melaksanakan jalan-jalan sehat. Akhirnya dompet ketinggalan. Tak sangon nih bro tuh. Enggak. Mungkin ya. Karena saya warga Watu Agung ya. Kayaknya baru kali ini melihat perangkat desa Watu Agung beserta setapnya itu melakukan jalan sehat hari Jumat ya. Idenya Pak? Yang kita harapkan selain memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kita akan memerlukan dengan upaya seperti ini biar fisik kita tetap sehat, kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan warga masyarakat. Ya, yang kita harapkan kita memberikan contoh guyub rukunnya itu yang benar-benar kekompakannya. Hari kita jalannya nggak menyimpang dari desa kita sendiri, jadi kita masuk jalan-jalan kampung, gang-gang. Betul. Jadi intinya kita ingin tahu desa kita seperti apa, warga kita, ya itulah yang kita harapkan. Benar-benar. Seandainya nanti kedepannya banyak warga kita yang mengikuti gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Asik ya? Betul, jadi nanti kita agendakan kalau memang ada warga RT RW mau ikut, ya saya akan berterima kasih. Jadi keinginan untuk sehatnya bisa kita dapatkan. Insya Allah. Tapi ini rutin nanti setiap Jumat ya? Ya nanti kita agendakan rutin, tapi situasional. Oh, situasi. Kalau ada sesuatu yang ini ya kita off-kan dulu. Nggih. Jadi Jumat berikutnya emang kita harapkan bisa kita lakukan rutin, jalurnya juga berbeda-beda. Nggih. Jadi biar kita ya selalu dekat dengan masyarakat itu harapannya. Jadi enggak cuman tahu warganya kalau datang ke balai desa, tapi kita sekarang ayo turun bareng-bareng. Tujuannya mendapatkan badan yang sehat juga dekat dengan masyarakat. Silaturahim dengan warga gitu. Nanti kita ada agendanya. Jadi pada saat di tengah perjalanan, kita sudah mengondisikan kita ingin makan bareng dengan warga masyarakat. Masya Allah. Jadi sudah disiapkan. Jadi di rumahnya ibu siapa, kebetulan dia janda, kita ajak makan bareng. Dia yang menyediakan menu sederhana tapi rasanya pasti nanti nikmat. Karena bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Enggak. Jadi acaranya hari ini ke dusun mana Pak? Acaranya ini ke Talang, kemudian putar lewat di ladang pekarangan sana sampai ke Sekar. Oh, lewat. Enggak. Muter enggak. Oke. Terima kasih Pak Kepala Desa. Mungkin ada harapan sekali lagi harapan buat warga yang ingin mengikuti atau. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran kita semua. Kesadaran masyarakat, jadi kita ingin sehat itu dengan tentunya dengan upaya. Gini. Ya ini salah satu upaya kita adalah melakukan jalan sehat di pagi hari. Insya Allah kita akan selalu sehat dan semangat. Oke, terima kasih Bapak Kepala Desa. Gih, monggo Pak, monggo. Jalan sehat, zaman gak minimal loh ah. Boleh, siapapun boleh, ini diawali. Teng Sekar mangke mubeng.
Lu nyacak. Pak lurah nyacak jare. Monggo dada-dada wis. Ya, sip. Sip, sip, sip. Nggih. Asik ternyata. Asik, Pak. Nggih, bener, bener, bener. Dada-dada nggih. Sip. Lho wis kriket rupane. Nggih. Angga. Mriku mboten. Lek nang Sekar nggih. Nggih, teng Sekar. Iki RT pinten Pak Kasun? RT 17. Siap, siap. Dalam? Nggih, mriku.
Ini sudah masuk Kampung Sekar ya. Sudah masuk di Kampung Sekar. Pak. Nggih, RT pinten mriki, Pak? RT pinten? RT 3 RW 9 Sekar nggih. Nggih, nggih. Lho, waktu aku niki kalau perangkat desa kali Pak Kepala Desa niku. Mangga, mangga. Mangga pinara mriki, Pak. Niki, niki ya. Nggih. Dalam? Nggih, saking jalan sehat iku Pak Kepala Desa yang jaluk jalan sehat. Ya sampean parani, Pak. Sambil menyapa warga dari Pak Kepala Desa. Pak Mudin kata ngimami. Siap, siap, siap. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Apa Pak? Apa? Jamu? Waduh, dijamu ini perangkatnya. Oke Pak, sampean gak njaluk pait-paitan, Pak. Lemah teles nggih. Mbak E pun di Mbak E. Eh Mbak E, pun di zaman. Pulau Solo. Lu asli. Terus mangkane? Nih? Itu Sukarjo. Terus Sukarjo. Apa apa sih melebu ke YouTube tuh? Oh enggak. YouTube namanya apa Pak? Ini. Oh iya iya iya. Enggak sami sami. Oh saking Solo enggak? Mangkane Sukarjo daerah pun di? Sukarjo nih kira Glagasari. Oh Glagasari. Alhamdulillah, alhamdulillah lancar. Nggih. Muka-muka terus entek. Amin. Amin. Pareng nggih, Mbak. Nggih, sami-sami pareng nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, sampean gak kuwi melok-melaku ta?
Wis keringetan lah wis. Keringetan nyampe sini. Mangane koyo kakak op keringetan. Lah nggih. Keringetan. Semangat. Semangat terus keringetan lho goblok rupane. Mboten. Kop. Sumringet. Ye, monggo. Borong beras kencur. Kita tembus ke jalur Taman Safari ya, teman-teman ya. Nah, ini. Ke sana ke Taman Safari. Kita muter. Tembus ke Masjid Sekar. Itu bapak-bapaknya. Masjid Mubarak ya. Mangga Pak Haji. Ye. Nggih monggo. Kunci suruh kanggo wedok. Sambil nyoting-nyoting ini bisa diminum. Lanjut. Kunci suruh Pak Mudin. Iya. Sinom apa kunci suruh itu? Kunci suruh yes enak ya. Pak Kasen yang gurih nih ngomong-ngomongan baik. Saya mau ngomongan baik. Sik kalau paranane sik. Iki omahe sapa sih, Pak? Griyane sinten iki? Niki griyane Bu Daria. Ngomong aku lek ngomong aku. Daria. Dijamu nggih, Pak nggih? Masyaallah, dijamu sarapan di rumah Bu Daria. Menu luar biasa. Wah, apa kropos ya? Iki tak kolani Pak Kasun, hilang kok Pak Kasun ini. Ibu-ibu kira. Waduh.
Boten napa-napa. Le. Kesan mlebu TV nggih ya. Cantik. Iso anje ne. Pundi pundi sinten? Jalan. Oh, lan wah. Wes. Nggih. Anjene gak tuwa-tuwa anjene. Nyambut gawe tok rek ya mene kon. Oh, tak injing taun pun kanjan. Nggih nggih masyaallah. Alhamdulillah. Saman sehat nggih. Suwe gak tau liwat mriki nggih. Nggih. Wis malah ditutup. Mboten ditutup teng pundi niku teng kedung. Tapi mboten dikalan, mboten dinggo kali teng mriku niku, teng dhukure kedung niku. Mboten wonten. Lare-lare sing nggih anu sumber niku. Nggih. Masyaallah. Oh, ini karya memang kami memang jenjo ake diundang paling Pak Murah. Kekersane melampang-lampang. Ini kok Yupa. Loh, Nia, Yupa, lihat Nia. Peti mlebu YouTube Yupa. Nggih, dilungkas. Iki langgare sinten sing iki? Langgare Abamun. Oh, nggih. Mangga pun kira nek mereka sareng-sareng. Ngapunten nggih. Mangga asalamualaikum. Ailan. Enggak ketok iku lho. Kacamatane ngilap iku. Jaman kuno. Nggih. Wis semangat nyambut gawe. Nggih. Mangga bareng saya nggih. Monggo mriki. Boten enten ketresut. Menu jangan kelor, Pak Kropos. Siap-siap, nggih. Mantap. Mantap Mantap. Pak Mudin, mantap. Mantap. Nggih, boten. Terakhir, benjing mulai. Benjing 8. Dalam. Oh, Budi Daria. Nggih, matur manuwun, Bu, dijamu nggih. Budi Daria. Sarapan bareng. Piuh, rumah ini ada tanggal pembuatan ya, apa tahun pembuatan ya? Rumah ini dibuat tahun 1983. Masya Allah. Aku kelas papat nih. 83. Masya Allah. Nggih. Gimana Pak Lurah? Sarapan di rumah warga niki nggih. Sarapan di rumah warga ikut merasakan. Nggih. Yo menu alami desa. Menu alami desa, jangan kelor. Sehat, jangan kelon, ini nutrisinya tinggi katanya. Nggih. Ini empok. Empok nasine. Diabetes. Nggih. Ya. Jadi menu-menu yang disajikan alhamdulillah menu sehat semua. Bahkan habis ya Pak ya. Habis disikat habis sih. Alhamdulillah mantap masakannya. Mantap. Ibu Daria. Ibu Daria. Nah. Bu pengen aja balas. Lemah teles. Jadi setelah jalan ternyata walaupun jaraknya enggak terlalu jauh. Cukup. Ternyata berkeringat bener. Apalagi kena jangan kelor teman-teman. Sambalnya enggak terlalu pedes jadi mantap. Jadi minggu depan insyaallah
Watu Agung ini. Benar-benar, Pak. Terus bagaimana tadi kok bisa dikondisikan seperti ini, Pak? Dikondisikan ini sebenarnya kita kemarin itu kita coba ini. Minta tolong dibantu menyediakan masakan. Benar-benar. Tanpa harus disiapkan dengan ikan-ikan ayam apa itu enggak. Jadi ikan asin, kemudian tempe, tahu, ya, pecel terong. Oh, mantap. Mantap, mantap, mantap. Dan ini nanti diagendakan juga seperti ini untuk wilayah Watu Agung, untuk wilayah Talang. Iya, jadi habis istirahat makan sehat kembali. Sehat kembali. Nanti ya. Habis istirahat enggak makan dirasani. Itu Ibu Daria sebentar, nggih. Ya. Bu. Itu Ibu. Ya. Masaknya mantap, Bu. Mantap, matur nuwun, Ibu, nggih. Nggih, matur nuwun, mantap. Habis, Bu. Enggak nyisa, Bu. Nggih, nggih. Oke, Pak Didik, terima kasih nggih, Pak. Juga yang lain semuanya. Saya juga ikut menikmati dari teman-teman di Boten. Nggih, nggih. Oke, teman-teman, saya Mbak Didik bersama Bapak-bapak perangkat Desa Watu Agung, juga Ibu Daria dari Watu Agung, dari Sekar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bisa tetap menjadi inspirasi, menghibur teman-teman sekalian. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Daria, Bu Suwarni. Terus ini Mbak siapa lagi? Mbak Ita. Mbak Ita. Terus Mbak Tias. Bapak Kepala Desa, mantap. Pak Sekdes, Pak Sekdes, Pak Mus, Pak Sumar, sebentar, Pak Alek, Pak Alek, semangat. Mas Gun, Pak Tulus, ki Mas Sinten iki? Sohib, Pak Sohib. Bang Sohib, nggih. Jeragan nggih. Terus Pak Kasun, Pak Sulis nggih. Pak Mutin. Oke, terima kasih semuanya.